Oke, kita lanjut. Silakan kelompok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang xenobiotik sintetik limbah deterjen. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kami dengan saya sendiri Rahma Julia Agusti, Asri Ulistia, Firda Febriani, dan Tiara Indahtul Faiza Akbar. Xenobiotik sintetik. Xenobiotik merupakan bahan kimia yang terkandung dalam dan tidak dibutuhkan tubuh. Xenobiotik berasal dari xeno yang berarti asing dan biotik yaitu makhluk hidup. Deterjen. Deterjen merupakan pembersih yang sudah disempurnakan dari sabun. Kelebihan dari deterjen adalah kemampuannya dalam mengatasi kesadahan air, sadah, dan larutan asam. Susunan deterjen yang utama adalah surfaktan, builders, serta bahan aditif atau pemutih atau pewangi. Kemudian pengolahan limbah deterjen. Terdapat beberapa metode pengolahan limbah deterjen, yaitu metode pengolahan limbah secara fisik dengan cara adsorpsi, kemudian metode pengolahan limbah secara kimia menggunakan reaksi kimia, dan metode secara biologi dilakukan menggunakan biofilter dengan tanaman air sebagai medianya. Kemudian, metode biologis merupakan yang paling efisien dalam menurunkan senyawa organik. Studi kasus pencemaran air limbah oleh limbah deterjen. Sumber berita yang kami dapatkan yaitu dari CNN yang dipublis pada Jumat 19 Maret 2021 pukul 14.27 waktu Indonesia Barat oleh sejumlah aktivis lingkungan dari Mupalas Komunitas Tolak Plastik dan Ekoton. Kemudian jurnal yang digunakan yaitu berjudul Beban Pencemaran Deterjen Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya yang ditulis oleh Eza Arya Wikurendra dan kawan-kawan. Metode dan analisis. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat yaitu 8 Mei 2022 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat di Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan makalah yaitu ada laptop, handphone, kuota internet, dan alat tulis. Kemudian analisis karakteristik. Karakteristik dari Sungai Tambakwedi adalah air payau. Air payau memiliki kandungan salinitas antara 0,5 ppt sampai 17 ppt. Air tanah yang tercampur dengan air laut akan memiliki kandungan mineral seperti kalsium karbonat, magnesium karbonat, kalsium sulfat, dan magnesium sulfat. Dari 55 rumah yang ada pada Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, jumlah penggunaan deterjen per hari adalah 5.033 gram per hari.
dan rata-rata penggunaan deterjen pada Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya adalah 91,059 gram per hari. Pada setiap rumah, penggunaan deterjen yang relatif tinggi ini dapat mengakibatkan gangguan pada kulit secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan kulit berupa rasa panas pada permukaan kulit karena deterjen mengandung NaOH. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, metode dan analisis dan analisis data. Data dianalisis secara deskriptif dan subjektif yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Untuk analisis beban pencemaran menggunakan metode volumetrik berdasarkan baku mutu air limbah industri maupun usaha lainnya. Data yang dianalisis secara subjektif untuk parameter TDS, pH, dan kandungan fosfat menggunakan metode sampling. Untuk metode pengolahan sendiri, yang pertama ada biofilter. Biofilter merupakan metode pengolahan limbah deterjen secara biologis. Mikroorganisme rhizophora merupakan kelompok mikroba yang hidup bersimbiosis di sekitar akar tanaman, baik tanah maupun air. Yang kedua ada koagulasi dan flokulasi. Koagulasi adalah pencampuran koagulan dengan pengadukan secara cepat yang berguna untuk menstabilkan koloid dan solid tersuspensi untuk membentuk flok. Dan flokulasi merupakan pengadukan yang dilakukan secara perlahan yang pada akhirnya menghasilkan partikel besar dan mengendap. Yang ketiga ada biodegradasi. Biodegradasi merupakan proses pemecahan suatu senyawa kimia secara biologi oleh mikroorganisme menjadi unsur atau senyawa yang lebih sederhana. Next. Next. Berikut merupakan gambar yang diambil di Sungai Tambakwedi, Surabaya, dengan pencemaran deterjen. Lalu untuk hasil dan pembahasan, tabel ini merupakan hasil pengukuran dari parameter TDS, pH, dan kandungan fosfat. Untuk kandungan fosfat sendiri sebanyak 45 ppm, TDS 4015 sampai 5012 ppm, dan pH-nya sebesar 8,6. Dari hasil uji di 3 titik lokasi menunjukkan nilai TDS yaitu 4015 ppm hingga 5012 ppm. Dari hasil TDS tersebut melebihi baku mutu dari 1500 ppm. Kandungan fosfat 45 ppm melebihi baku mutu sungai kelas 4 dari PP 80 nomor 82 tahun 2002 yaitu sebesar 5 ppm. Kemudian untuk pH sendiri yang ditemukan yakni pH 8,6 yang berarti air sungai tersebut bersifat basa. pH tinggi dan kandungan fosfat yang jauh dari baku mutu menunjukkan bahwa Sungai Tambakwedi mengandung deterjen. Lalu hasil dan pembahasan dari jumlah pencucian selama 1 bulan atau sebanyak 12 kali dan jumlah pencucian yang dihasilkan selama 1 bulan yaitu dari 219,612 kilogram pakaian. Untuk indikatornya sendiri, BPM merupakan beban pencemaran maksimum bulanan, BPA merupakan beban pencemaran sebenarnya bulanan, lalu BPMI merupakan beban pencemaran maksimum harian, dan BPAI merupakan beban pencemaran sebenarnya harian. Selanjutnya, hasil analisis kelompok. Mengukur
Menurut kelompok kami, hasil data yang diperoleh dari jurnal serta berita yang telah dibaca limbah deterjen yang mencemari sungai Tambakwedi melebihi baku mutu pada peraturan pemerintah 82 tahun 2002. Baku mutu TDS 1500 ppm pada air sungai, sedangkan pengukuran yang dilakukan pada penelitian menghasilkan nilai TDS yang melebihi baku mutu. Oleh karena itu, hasil dari beban pencemaran menunjukkan bahwa air limbah deterjen melebihi batas maksimum beban pencemaran sehingga air limbah buangan serta pencucian di Kelurahan Tambakwedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya memberikan kontribusi besar dalam mencemari tanah maupun perairan. Kesimpulan, deterjen adalah salah satu produk pembersih yang merupakan penyempurnaan dari sabun. Deterjen memiliki kelebihan dibandingkan sabun, yaitu kemampuannya dalam mengatasi air, sadah, dan larutan asam. Deterjen juga sendiri sering disebut dengan deterjen sintetis karena dibuat dari bahan-bahan sintetis. Limbah deterjen yang dihasilkan oleh warga sekitar sungai Tambakwedi Surabaya sangat banyak sehingga kandungan TDS pada perairan tersebut melebihi baku mutu. Hasil uji di 3 lokasi menunjukkan nilai TDS 4015 ppm hingga 512 ppm. Dari hasil TDS tersebut melebihi baku mutu 1500 ppm. Kandungan fosfat 45 ppm melebihi baku mutu sungai kelas 4 pada PP nomor 82 tahun 2002, yaitu sebesar 5 ppm. Kemudian, pH yang ditemukan yakni pH 8,6 yang berarti air bersifat basah. pH tinggi dan kandungan fosfat jauh di atas baku mutu yang menunjukkan bahwa sungai Tambakwedi mengandung deterjen. Menurut kelompok kami diperlukan sosialisasi kepada warga sekitar Sungai Tambakwedi Surabaya mengenai pengolahan limbah cair rumah tangga. Berikut daftar pustaka yang kami ambil untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dan sambil nunggu dari mahasiswa, satu saja dari saya. Tadi di akhir disampaikan untuk menangani kasus seperti yang tadi disampaikan adalah dengan sosialisasi limbah cair ya. Artinya apa? Kalau sosialisasi limbah penggunaan deterjen tadi kan itu sama halnya adalah itu sudah terjadi ya, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga itu sudah dilakukan dan limbahnya itu terbuang kemana, ke perairan karena tadi sosialisasi pencemaran limbah ya. Nah, ada nggak sosialisasi untuk apa namanya untuk menangkal artinya sebelum kejadian. Jadi ada ada ini nggak, ada suatu solusi atau suatu apa namanya ide dari kalian atau berdasarkan apa yang kalian baca atau kalian cari itu untuk menangani selain sosialisasi bagaimana cara mengatasi limbah rumah tangga atau misalkan sosialisasi sebelum kejadian itu terjadi, apa yang perlu kalian sampaikan atau misalkan ide seperti apa? Terima kasih. Silakan untuk yang lain ya, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya sambil menunggu jawaban. Izin masuk. Saya Rosiana Fidianti izin menanyakan kepada kelompok 4. Pertanyaan saya, apakah limbah deterjen yang dibuang oleh masyarakat ke dalam air itu dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Saya enggak. Sebelumnya saya Ali Fatur Rahman dari kelompok 3 kelas TPPL 2C. Mohon izin bertanya, setelah tadi melihat presentasi PowerPoint dari kelompok 4 yang sangat menarik, kemudian saya izin menanyakan mengenai penggunaan deterjen secara berlebihan dapat merusak dan mengubah kondisi alam. Itu mengapa? Terima kasih. Izin bertanya untuk kelompok 2. Perkenalkan, saya Nanda Antika dari kelas 2C ingin bertanya, apakah limbah deterjen yang dibuang ke badan air dapat menyebabkan blooming algae? Terima kasih. Jadi silakan dijawab ya. Ini kelompoknya Tiara ya, dan kawan-kawan silakan dijawab. Kelompoknya Rahma dan kawan-kawan silakan dijawab. Dari pertanyaan yang menurut kalian mudah lebih dahulu. Sambil anggota yang lain mencoba mencari jawaban yang sekiranya belum diketahui. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Rosiana. Mengenai limbah deterjen yang dibuang oleh masyarakat ke dalam air, apakah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri? Deterjen dapat membentuk banyak busa dalam air, dan banyak jenis deterjen sulit sekali diuraikan oleh enzim-enzim bakteri pengurai, sehingga akan tetap utuh dan berbusa. Limbah deterjen yang tidak dapat diurai dalam waktu yang singkat ini menyebabkan penurunan tingkat kesuburan tanah dan juga menyebabkan polusi udara karena baunya yang tidak sedap. Selain itu, deterjen dalam air buangan dapat meresap ke air tanah atau sumur-sumur di masyarakat yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Sekian jawabannya. Apakah sudah diterima, Mbak Rosi? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Ali. Pertanyaannya, penggunaan deterjen secara berlebihan dapat merusak dan mengubah kondisi alam. Air deterjen itu bisa merusak ekosistem air dan memberikan dampak pencemaran pada air tanah. Pencemaran itu akan berakibat pada pertumbuhan ganggang atau tumbuhan air lainnya. Sekian yang dapat saya jawab, Mas Ali. Apakah bisa dipahami? Iya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah semua? Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Nanda. Apakah limbah deterjen yang dibuang ke badan air dapat menyebabkan blooming algae? Tentu saja bisa, karena blooming alga merupakan istilah dari ledakan alga. Ledakan alga sendiri merupakan suatu kejadian atau kondisi di mana suatu perairan, baik kolam, danau, maupun rawa mengalami ledakan populasi plankton yang cukup besar. Pembuangan limbah yang mengandung banyak fosfat ke perairan seperti limbah deterjen, rumah tangga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya blooming alga.
Sedangkan jumlah fosfat di perairan akan memicu pertumbuhan dan perkembangan alga yang sangat pesat. Dan tentu saja akan sangat merugikan berbagai hewan dan tumbuhan air yang hidup di dalam perairan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mohon maaf, Pak, izin menjawab pertanyaan dari Pak Oto. Oh, ada dari saya. Ya, silakan. Kalau menurut kelompok kami, sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadinya limbah pencemaran limbah tersebut itu tidak ada. Adanya kayak cuma sosialisasi setelah terjadinya pencemaran limbah itu, gimana cara pengolahan limbah yang sudah mencemari lingkungan itu, sosialisasi dari masyarakatnya. Kalau menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Jadi menurut kelompok kalian, kira-kira deterjen yang sangat kecil sekali peluangnya untuk merusak lingkungan itu kira-kira deterjen seperti apa? Mohon maaf, Pak, bisa jelas. Kenapa? Pertanyaannya sudah diulang, Pak. Tadi sedikit kurang jelas. Jadi menurut kelompok kalian, deterjen seperti apa yang memiliki potensi merusak kondisi lingkungan, ya, baik lingkungannya maupun biota yang hidup di lingkungan tersebut, itu seperti apa deterjen yang sangat kecil peluangnya? Baik, Pak, izin menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kelompok kami, deterjen yang dapat berpotensi mencemari lingkungan perairan itu yang banyak mengandung fosfat, Pak. Oke. Ada lagi? Tiara, mana Tiara? Saya pakai punya Mbak Sri, Pak, soalnya saya nggak bisa di-unmute tadi. Oke, sip. Oke, saya rasa cukup ya pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan ditutup untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.